Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini saya lagi ada di Klaster Naura Bumi Indah, Kabupaten Tangerang Pasar Kemis. Jadi ini proses pembangunan perumahan Klaster Naura. Jadi seperti ini. Jadi ini sedang ada proses perakitan baja ringan untuk atap rumah. Jadi seperti ini. Dan di belakang saya pun sudah ada rumah juga yang sedang dibangun. Nah, yang paling gokilnya nih, ini adalah lubang spiteng. Lubang spitengnya kurang lebih 2,5 meter. Gila, dalam banget coy. Jarang-jarang rumah-rumah yang lubang spitengnya segitu, dan lebarnya pun 1,5 meter x 2 meteran. Jadi nggak main-main ya lubangnya. Jadi ini rumah cukup niat sekali, dan saya juga merekomendasikan marketing kepercayaan saya di sini, yaitu Mbak Nela. Nanti bisa kontak-kontakan lewat saya, nanti saya arahkan ke Mbak Nela. Kita lihat proses pembuatan rangka atap dari baja ringannya. Jadi tidak sembarang. Era mau kenal. Oke, sekarang kita coba masuk ke dalam. Yang paling keren dari rumah ini yaitu motif kayu-kayunya. Jadi sangat terlihat minimalis dan elegan. Kita masuk ke dalamnya. Jadi untuk ini area ruang tamunya cukup luas sekali. Jadi kurang lebih panjangnya 2,5 meter x 3 meter x 4 meter ruang tamunya, kurang lebih segitu. Ya Pak. Nah, ini sedang dilakukan pengecatan dasar. Kita lihat untuk kamar yang depan. Jadi kamar yang depan ini kecil, memang didesain untuk kamar anak. Kurang lebih luasnya 2,5 meter x 2,5 meter, kurang lebih segitu. Dan ini juga sudah ada colokan stop kontak dan saklarnya nantinya. Jadi seperti ini.
kita coba masuk ke kamar yang kedua. Jadi kamar yang kedua ini cukup luas. Ini kurang lebih 3x275. Dan untuk tinggi pelafonnya pun cukup tinggi, kurang lebih 320 sampai 3,5 meter. Oke, sekarang kita jalan ke tempat yang lainnya dan kita lihat lagi galian sekutengnya. Jadi galian sekutengnya ini memang benar-benar dalam, jadi bukan hanya di satu tempat doang. Jadi seperti ini. Ini keramik yang tadi saya bilang yang motifnya sangat bagus dan elegan. Kita coba masuk ke rumah yang selanjutnya. Jadi seperti ini rumahnya. Kita cek ke area belakang seperti ini. Oke, berhubung di belakang sedang menyetel musik kencang, kita coba yang depan saja. Kita coba ke depan sini. Jadi kita masuk ke sini. Nah, jadi seperti ini. Untuk semua bahan bangunan di sini memakai bahan yang sama. Untuk kamar mandinya pun seperti ini. Jadi karena ini rumah konsep minimalis, kamar mandinya pun di keramik putih. Dan untuk area belakangnya ini ada sisa space 1 meter bisa digunakan untuk keperluan dapur dan bisa dipakai juga untuk area outdoor. Setelah bapak ibu semua ingin dipakai untuk area apa. Jadi sudah ada tembok kurang lebih 2 meter di belakangnya. Untuk yang ingin melihat show unit yang sudah jadi, bisa scroll ke video saya yang di bawah, karena saya sudah mereview beberapa unit yang sudah jadi di sini, yang sudah ada furniturnya juga bisa dilihat ke bawah. Jadi seperti ini penampilannya. Oke, karena ini sudah siang hari, kita sudahi dulu video hari ini. Nanti kita akan review lagi jadi rumahnya seperti apa, step by stepnya seperti apa. Untuk unit di sini masih ready banyak, jadi tidak perlu khawatir, bisa kontak ke saya.
nanti bisa saya hubungkan ke marketing yang terpercaya agar tidak ada salah paham ke pihak-pihak lain, karena lebih baik menghubungi dengan orang yang terpercaya, jadi kita bisa aman. Ini sedang ada pembangunan kurang lebih 3 blok. Di belakang masih ada 2 blok lagi. Karena yang ini yang paling cepat, jadi kita review yang sini dulu. Oke. Cukup sekian dulu video hari ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.